Halo teman-teman, selamat datang di Kelapa Tua Channel. Hari ini saya mau update tentang harga kelapa tua hari ini dan update supplier kelapa tua. Sekarang tanggal 16 Oktober teman-teman, 16 Oktober 2022. Nah, hari ini, siang ini saya dapat kiriman kelapa dari supplier, dan ini supplier yang baru teman-teman. Kelapa ABC, kelasnya kelapa ABC, saya pesan kelapa ABC dan harganya masih tetap saja, masih belum berubah teman-teman, masih stabil, tetap dengan harga yang seperti dulu, masih 3.000 dari suppliernya, tapi karena ada biaya yang lain, bisa dibilang kelapa ini saya belanja 32 teman-teman, jadi 3.200 per butirnya ABC. Nah, ini untuk harga ke Cirebon, mungkin Kuningan, Cirebon sama Majalengka, saya rasa harganya sama. Untuk Indramayu mungkin harganya akan sedikit berbeda karena jaraknya yang sedikit lebih jauh dari Cirebon. Nah, untuk supplier yang ini itu untuk teman-teman yang sedang yang butuh informasi supplier yang menerima pemesanan dengan jumlah yang sedikit. Nah, supplier yang ini teman-teman bisa jadikan bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman, karena supplier saya yang ini dia menerima pemesanan 100 butir atau 200 butir pun dia dilayani teman-teman. Nah, ini saya pesan dengan harga 32 bersih, itu saya cuma pesan 200 butir aja teman-teman. Ini untuk stok sementara 200 butir. Nah, supplier ini dia hampir tiap hari dia berangkat kirim ke Cirebon. Jadi untuk teman-teman yang berada di wilayah Cirebon bisa jadi pertimbangan nih supplier yang ini. Kualitas kelapanya juga lumayan teman-teman. Kalau ukuran sih standar ya, ABC. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, tergantung rezekinya aja mana yang lebih banyak dapatnya. Nah, kelapanya juga masih segar-segar teman-teman, masih kelapa baru kupas, kelapa kupasan baru, masih segar-segar. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang sudah saya kupas. Kalau buat saya yang penting kelapanya itu masih segar-segar kayak gini teman-teman. Jadi kupasannya kupasan baru, bukan stokan lama, bukan kelapa stokan lama yang udah kering-kering itu. Jadi kalau kelapanya yang masih baru tuh lebih disukai sama pelanggan saya teman-teman. Nah, oke, barangkali nanti ada teman-teman yang butuh informasi tentang supplier ini untuk pemesanan, yang menerima pemesanan jumlah sedikit, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini video dari saya tentang update harga kelapa tua dan info supplier terbaru. Sampai ketemu di video saya yang lain. Jangan lupa di like video ini teman-teman dan di share supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam kelapa tua.